Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kicau Jendet Nusantara. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menjinakkan burung jendet. Sebelum saya bahas video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk berlangganan gratis. Ya, kita mulai sekarang. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah kenapa burung jendet kok bisa giras ataupun tidak jinak. Ada dua hal. Yang pertama, jendet beli dari ombyokan ataupun tangkapan dari liaran. Dan yang kedua, jendet takut pada manusia, terutama yang olahan dari kecil kok bisa takut, kenapa? Solusinya adalah begini, simak terus videonya. Pertama-tama kalian harus melolos jangkrik ke burung jendet menggunakan tangan. Biasanya kalau pertama kali jendet tidak mau disuapi pakai tangan, harusnya pakai lidi, di begini, lidi. Gini caranya, seumpama ini sudah ada jangkriknya, kita taruh ya. Karena jadi saya sudah jinak total, maka sudah enak tapi masih gembung ataupun manjat. Cara yang kedua harus pakai tangan begini ya. Kalau sudah mulai jinak total, usahakan jangan pernah diloloh pakai tangan ataupun disuapi jangkrik pakai tangan. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan jendet manja. Kalau sudah manja pasti akan nyie ataupun bayi kie 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 tuat tuat tuat. Kalau sudah begitu, penanganannya agak rumit dan agak mudah. Cara mengatasi jendet bayi ataupun mie, kalian bisa mencueki saja kalau dia minta disuapi ataupun mie, cueki saja. Dan jangan lupa untuk di full kerudung untuk di malam hari biar si jendet kembali lagi seperti dahulu kala, agresif tapi penurut. Kalau jenis saya sudah jinak total, ya jinak total. Sekian video kali ini saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menontonnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk berlangganan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gacor.